Dongeng Mombi membuat kue kering. Mombi dan Loli ikut ibu ke supermarket. Mereka senang sekali karena boleh membeli makanan kesukaan mereka. Kalian boleh membeli satu macam makanan kesukaan kalian, ucap ibu. Mombi segera mengambil keripik kentang. Sementara itu, Loli bingung mau membeli kue kering atau permen Loli. Loli akhirnya mengambil permen Loli kesukaannya. Sebenarnya, aku juga mau kue kering yang itu, gumam Loli. Kalau kue kering seperti itu, kita bisa buat sendiri di rumah, sahut ibu. Setiba di rumah, ibu dan Loli segera ke dapur untuk membuat kue kering. Loli senang sekali, karena ia boleh membantu mencetak kue kering yang bentuknya seperti bunga. Ada berapa kue kering yang Loli buat? Tepat sekali, Loli membuat 4 kue kering. Sahabat Mumi pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mumi selanjutnya ya. Dadah! Mumi, sahabat kita! Bersama Mumi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.